Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, perkenalkan nama saya Dani Sunari Ahmad. Sekolah di SD Muhammadiyah 14 Kota Palembang, kelas 4E. Hari ini saya akan menjelaskan macam-macam peralatan elektronik dan kegunaannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sebutkan peralatan yang akan kita jelaskan. 1. Setrika. Setrika untuk merapikan pakaian yang kusut. Contohnya, pakaian sekolah saya setelah disetrika, dia menjadi rapi. 2. Vakum cleaner. Vakum cleaner membersihkan rumah dari kotoran dan debu. Dengan divakum, rumah saya menjadi bersih dan tidak ada debu. 3. Laptop. Untuk pengetikan tugas, main internet, dan lain-lain. Contoh, video ini saya edit menggunakan laptop. 4. Rice cooker. Rice cooker untuk memasak nasi, mengukus, menggoreng, merebus, dan lain-lain. Jadi pekerjaan memasak nasi di rumah jadi lebih mudah. 5. Kipas angin. Untuk mendinginkan ruangan yang panas. Contoh, setelah saya bermain di luar rumah, badan jadi gerah dan panas. Saat di rumah, saya langsung menghidupkan kipas angin. 6. Televisi. Televisi untuk menghibur keluarga, menonton berita, film, dan musik. 7. Handphone untuk alat berkomunikasi, menelpon. Contohnya menelpon nenek, menelpon bunda, menelpon ayah, menelpon adik, dan lain-lain. Demikianlah peralatan-peralatan elektronik dan kegunaannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.